Baru-baru ini, Gus Samsudin membuat sebuah video di kanal YouTube miliknya bahwa ia sedang bersiap untuk berangkat ke Jakarta untuk menemui seseorang dan melakukan pembuktian. Rupanya kabar tersebut sampai ke telinga pesulap merah atau Marcel Radival. Ia pun langsung membuat video di Instagram dan secara terang-terangan menantang Gus Samsudin. Ia menyampaikan bahwa tujuannya ke Jakarta adalah untuk menemui seseorang sekaligus akan melakukan pembuktian. Kabar bahwa Gus Samsudin datang ke Jakarta direspons oleh pesulap merah atau Marcel Radival. Lewat akun Instagramnya, ia langsung mengunggah video berisi sindiran sekaligus tantangan kepada Gus Samsudin. Tak hanya itu, ia juga mengatakan lewat caption bahwa Gus Samsudin hanya berani berkoar-koar saja. Dukun cuma berani koar-koar doang tapi gak berani kontak buat pembuktian malah bikin drama konten-kontenan. Cuaks, ditunggu nih, tulis pesulap merah yang terus menantang Gus Samsudin melakukan pembuktian.